Hari ni kita nak review tentang uranium phosphate. Uranium phosphate ni, kita buka apa yang ada di dalam. Dia ada frame, ini frame dia. Frame dia. Ini face plate. Ini face plate. Ada manual warranty, sensor ice. Okay. So ini pasang macam ni lah. Dia lekat, dia guna magnet lah. Dia ada magnet, dia tak ada lock, tak ada key lock. Dia guna magnet. Tapi untuk model ni, dia punya warranty ni, dia bukan direct to body tau. Maknanya button ni dia berfungsi bila ada current, bila ada current baru dia berfungsi. Kalau current tak ada, sensor air tak boleh guna, button pun tak boleh guna. Cuma button ni untuk dia pilihan lah kan. Kalau kau nak tekan ke, nak cepat ke, kau tekan. Kalau kau tak tekan pun, maknanya bila bergerak je, dia flush sendirilah. Tapi mana kalau kau stay situ lagi, kau nak air keluar, kau tekan lah, tekan keluar air lah. Okay. Sebab dia punya button, dia connect dengan sensor ice. So sensor ice ni dia akan satu masuk dekat current, satu pergi solenoid. Ini current, ini solenoid. So kalau current tak ada, maknanya button pun tak boleh, tak boleh function lah. Okay. Lagi kita ada ini. So untuk ini model, kita ada bagi adapter. Ini adapter untuk sambung dekat current. Ini adapter untuk sambung dekat current. So ini satu masuk dekat sensor ice tadi. Ini sensor ice, dia dah sama, dia punya satu pair. Dia tak boleh masuk sini, ini sebab sama. Memang kena masuk sini saja. So ini sambung sini. Ini satu lagi ni, ini biarkan. Ini tak guna. Okay. Ini untuk power dia sambung sini. Ini tak guna, ini biar aja. Sebab ini sebenarnya untuk bateri, masuk bateri. So ini adapter dia. Kalau kita tak guna adapter, kita guna bateri. Bateri misalnya, bateri okay, macam ni lah. Guna bateri, kita pun sambung sini juga. Macam tu je lah. Sambung sini, sama. Okay. Tapi better, macam WC ke uraner, guna current, guna adapter. Kalau guna bateri, takut nanti nak kena selalu tukar lah kan? Sebab dia kalau apa, heavy duty punya, apa, heavy use punya, so dia tak tahan lama lah bateri. Adapter pakai adapter lah. Okay. So ini ada aksesori dia lah. Ini aksesori dia. Ini untuk pasang dekat. Kalau you guna sistem ni, you guna bowl, uranium bowl untuk top inlet, so you guna ini fan dengan ini getah lah. Kalau untuk back inlet, you akan guna ini. Guna ini dengan satu lagi, dia punya L-pipe. Dia ada L-pipe. Okay. Nanti aku tunjuk macam mana. So dalam ni ada apa lagi? Ini ada saker. Panggil saker lah. Ini saker ni untuk apa? Untuk bila faceplate ni dah pasang, bila nak buka balik, nak tengok ke apa dalam, kita guna saker ni untuk tarik keluar faceplate ni. Jangan kita cungkir, nanti cungkir tepi-tepi ni habis rosak. Sebab ini frame dia
plastik. Face plate ni memang stainless steel tapi frame dia plastik. So nak keluar dia macam tu je. Senang. Setengah-setengah lamba benda ni dia tak bagi dekat owner. So owner tak ada. So dia nak buka dia cungkir tepi. So rosak dia frame. So kena sure ni kena bagi kat owner. Untuk buka untuk auto maintenance lah. Untuk buka, senang buka. Okey. So lagi dalam ni ada ini box. Ini box dalam ni ada solenoid lah. Ada solenoid. So kita buka dulu tengok ni, buka skru 4 ni tengok macam mana apa ada lah. Okey, sebelum tu ini plastik atas ni dia tak guna tau. Dia tak digunakan pun, tapi dia berguna masa mula-mula plumber install. Plumber install, sebab ini conceal, ini box ni conceal dalam dinding. So dalam dinding, so maknanya ini boleh cover lah, nanti takut simen ke apa masuk dalam kan. So dia akan cover. Lagi satu ini dia macam dia punya dimension lah daripada nak keluar berapa. Kan, untuk pasang nanti, untuk pasang frame. Kalau boleh ikut inilah lagi bagus. Ikut ini, ini dia punya jarak. Kalau betul-betul rapat dekat box sini pun boleh, tapi terlalu dekat. Nanti nak letak adapter, nak masukkan adapter kat dalam box. Adapter ni dia dalam box ni, dia selalu letak dalam box. So kadang ada sangkut sebab ini sudah lebih kan. Kadang bila tutup rapat dia ada sangkut sikit dia, sebab dia ruang dah tak banyak kan. So kalau boleh keluarkan ikut-ikut ini punya. Ikut ini baru cantik. Okay. So ini bila dah semua dah siap, pasang apa semua. Ini boleh buka lah. Tak guna dah benda ni, cover ni. Okay. Okay, so dalam dia macam ni. Dia macam ni. Ini solenoid. Ini stock valve. Stock valve ni untuk kau tutup air dengan kau nak adjust lah air lah. Kalau air nak besar ke nak kecil ke, boleh adjust sini lah. Tu nak tutup air pun boleh tutup sini. Okay. Ini dia ada stock valve dengan filter sekali. Filter pun sini. Dalam ni. Macam mana nak buka filter? Kalau air dah masuk, nak buka filter, sama ada kau tutup stokop, kau boleh tu buka ni lah. Kalau tidak, kau tak stokop, tak jumpa stokop, dia tutup sini je. Tutup sini. Okay, tutup yang ni. Buka filter. Okay, dah buka, tarik keluar. Ada satu ni, ni filter. Ni jaring filter. So ada filter. Ni air dah tutup lah. So air tak keluar lah. So biasanya kalau air slow ke apa, kena cuci ini dulu. Filter kena tengok. Ada start ke, ada habuk-habuk pipe ke. Okay. Macam mana. Okay. So, macam tu. Tapi ini ke model yang baru jugalah, solenoid.
Ni model yang baru juga. Besar sikit. Kalau ikutkan dulu kita jual sonar yang jenis kecil sikit macam ni. Contoh. Okey ni. Ini dulu body lama dia macam ni. Salonet ni dia kecil sikit. Sekarang ni dah besar sikit. Kilang dah tukar. Besar sikit. Ha, so dulu kalau siapa-siapa yang pernah guna model ni pun sama juga. Cara dia. Sini filter pun sama juga. Tutup air sini. Ni boleh buka. Dia ada filter dalam. So kalau air slow ke apa boleh cuci tu filter dulu. Ha, nak kecil besar air pun boleh boleh kontrol sini. Okay. Cuma salonet ini dia kecil sikit sekarang. Dia dah besar sikit. Baru punya. Kita dah tukar lah. Okay. Okay. Ini. Kalau orang pakai bowl yang top inlet biasa. Kena guna inilah. Top inlet biasa juga akan sambung macam ni. Sambung sini. Ini pipe. Akan keluar masuk dekat bowl top inlet macam tu. Then ni flank untuk cover dinding satu. Cover sini satu, cover dekat bowl satu. Macam tu lah. Tapi biasanya janganlah uruskan guna top inlet. Biasa dia akan guna back inlet lah. Bila back inlet sama ada you boleh guna ini pipe. Guna ni pipe, ambil nut ni untuk masuk sini, ikat sini nut. So masuk ni, ni masuk dalam bowl. Tapi biasanya susah. Kalau guna L pipe ni susah sikit nak sambung dekat bowl sana. Biasanya orang kan guna flexible hose. Guna flexible hose, tapi satu flexible hose, kalau nak guna flexible hose, make sure dia jangan panjang sangat. Jangan pendek sangat. Kalau pendek sangat nanti tak sampai pula lah. Kalau panjang sangat, bila sambung dekat nozzle uriner tu, bila kau tolak kan dia akan berlipat. Bila berlipat tu pasal air tak keluar lah, air ada sikit lah, kecil lah. Dah hijau pun semua pun air still kecil juga. Sebab biasa flexible hose tu dia akan berlipat. So make sure dia flexible tak, jangan panjang sangat. Dia bila kita tolak masuk tu dia ngam-ngam, boleh akan jadi L. Lagi satu ruang dia tu kena buat ruang longkang tu besar sikit lah untuk dia free sikit. Bila kita tolak tu dia boleh masuk selesa lah. Flexible hose tu berdasarkan pengalaman ni beritahu ni. Kebiasaannya bila orang dah pasang komplit cakap air tak ada lah, apa tak ada, cek-cek buka bowl, flexible hose dah berlipat. Okay. Biasanya kalau guna adapter-adapter ni kita simpan kat dalam lah. Contoh dulu lah. Ini pergi wiring lah. Sama dekat wiring. Kat luar ke wiring. Ini. Sekali lagi aku tunjuk ini. Solenoid. Faceplate. Ada dua wire saja dekat sensor ice. Satu pergi solenoid. Merah sama merah ni. Ini pergi adapter. Okey. Adapter ni dia ada dua wire kan. Adapter ni satu pergi current lah. Current ini yang ada connector ni satu je guna. Yang mana? Connector yang mana yang guna? Yang sesuai dengan ini ya. Kalau ini tak boleh masuk lah, memang tak boleh. Nah, ini tak boleh masuk lah sama. So ini saja. So ini aja yang boleh masuk. Kena ikut dia punya. Betul lah connect dia. So ini, yang ni, ini biarkan. Ini tak guna. Ini sebenarnya untuk bateri. Sama bateri. Tak guna. So ini. Pergi solenoid. Okay. Macam tu. Itu saja kot. Dia punya sambungan dia. Okay. Ataupun. Guna bateri. Sambung bateri sini. Sama sahaja. So bila current ada. Satu lagi, kalau plumber dah pasang air, masuk air, air leaking, tak berhenti. Satu lagi sebab current tu tak masuk. Sebab kemungkinan dia punya slot ni dah keadaan dia terbuka, open. So, bila lalu air, air akan terus keluar je. So,
Sekarang macam mana nak tutup, kena masuk current dulu. Kena masuk current. Bila masuk current, dia akan tak ada lampu eh. So dia akan baca balik lah, baca balik, dia akan tutup balik solenoid tu. So ada yang komplain, kadang-kadang bila dah pasang ada komplain lampu, bila pergi lampu ada. Okay. Dia satu kali blink je. Dia tak ada keluar lampu standby, tak ada. Untuk model ni dia dia keluar blink saja. Okey. Dia dua flash. Dua flash tu maknanya first kita pergi, first kita kat depan ni dalam 3 second dia akan keluar air. Lepas tu dalam 3 second juga dia akan stop. Sekejap aja. So kita dah habis. So kita gerak, dia akan keluar lagi. Ini lama sikit lah, dalam 5 second aku ingat. Semua ada dalam manual lah. Boleh tengok manual, baca. So ini dua flash. So kalau tak nak dua flash, nak single flash pun kita boleh buat. Kita boleh adjust lah. Itu kena bila kena bagi tahu kita lah. Kalau tak nak single flash, nak tak nak dua flash, nak single flash, kita boleh buat. Kita boleh tukar kepada single flash. Dia kena adjust sensor IC lah, guna remote. So sini aku tak ada remote, aku tak boleh tunjuk lah. So macam tu saja. So dua flash. So dia lampu ni tak tahu nampak ke tak nampak. Dia dia satu kali blink je. Okey. Okey. Bila dia on tu dia blink. Okey. Dia And then solenoid ni kita boleh bunyi tau. Kalau korang pasang, kau cakap current ada sebab lampu nampak, tapi air tak keluar. Cuba korang dengar, dengar bunyi solenoid ni, ada bunyi tak? Tik tik tik. Biasa kalau kalau dia function, dia akan bunyi tik. Tak tahu korang dengar ke tak. Cuba dengar, boleh dengar ke tak bunyi solenoid. Boleh dengar ke? Ini yang besar ni dia macam kuat sikit. Kalau body yang lama ni dia bunyi dia tu slow sikit. Tapi dia dia dia, dia akan bunyi juga. Kecuali bila kau buat macam ni apa testing, dia langsung senyap je. So maknanya solenoid ni ada problem. Bila problem, macam mana nak buat? Air tak keluar. Mula-mula check lah stop valve ni buka ke tutup. Kena buka dululah stop valve ni. Entah tertutup ke, so tak ada air lah. Kena buka stop valve. Tengok air still tak ada. Ini solenoid ni kau ketuk sikit. Mau ketuk macam mana? Ketuk macam mana? Macam ni. Ketuk je lah. Bagi apa? Bagi dia 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 dia, dia kat dalam tu dia ada satu plunger tau. Dia bila kau pasang lama tak guna, dia macam sangkut. Dia sangkut, kau ketuk tu dia akan jadi loose tu, dia akan bergerak lah. Dia bergerak bila dah ada current ni, dia akan main lah. Sebab dia start tu sebab lama, biarkan lama. So kalau tak nak buka, kalau tidak boleh buka juga, tapi nak mudah ni macam ni lah. Ketuk-ketuk, dia akan biasa. Biasa dia akan okey. Pengalaman aku biasa dia akan okey lah. Satu lagi, kalau sensor air menyala, solenoid pun ada bunyi, tapi air still tak berhenti. Biasanya air tak berhenti lah, bukan air tak keluar. Biasanya air tak berhenti. Kalau dah bunyi, air tak keluar, sensor air function, solenoid function, tapi air tak keluar. Biasanya masalah tu aku cakap yang flexible hose tu, dia dah lipat. Bila lipat dia stuck sana air, air tak boleh keluar. Tapi biasanya kalau ini function, solenoid function, sensor air function, air biasanya dia tak stop. Non stop air, non stop. Bila non stop apa problem? Solenoid dah problem. Solenoid problem ni tu aku kena buat lain video lah. Dah panjang sangat video ni. Solenoid ni kau kena buka, kena cuci dalam. Mungkin dah ada kotor dalam dekat solenoid tu. So maknanya dia tutup tak rapat. Dia sebab dia ada satu washer dalam tu. So dekat washer tu mungkin ada pasir ke, habuk habuk pipe ke apa ke. So kena buka, kena cuci dulu dengan air apa semua, pasang balik. Biasanya dia akan okey. Biasa dia akan okey. Okey. Itu saja.